الإيمان تيفي سرنا إيمانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله رب العالمين Rabbi syirah sadri wa yisir amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd Jemaah kaum muslimin, jemaah kaum muslimah khawani wa akhwati fi din azani allahu wa iyakum para pemirsa Iman TV, para pendengar Radio Aroyan yang semoga senantiasa mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam hari yang berbarokah ini kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memulai kajian kita membaca bersama, mempelajari bersama, mentadaburi dan memahami bersama tafsir ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Dan kitab tafsir yang kita jadikan panduan adalah tafsir Al-Qur'an Al-Karim yang ditulis oleh Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli Dan Jalaluddin as Rahimahumallahu Ta'ala Karena penulisnya Sama-sama punya lakab Jalaluddin Al-Mahalli Dan Jalaluddin as Maka tafsir ini masyhur Di kalangan kaum muslimin Dengan nama tafsir Al-Jalalain Tafsir Al-Jalalain Tafsir yang ditulis oleh dua jalal dan Memang begitu biasa jadi kitab itu sering dimasyurkan dengan penulisnya kayak tafsir Ibnu Katsir itu bukan tafsir Ibnu Katsir judulnya tapi tafsir Al Qur'an Al Azim, tafsir Al Qur'an Al Azim Ditulis oleh Imam Abu Huda Ibnu Katsir, Rahimahullahu Taala, tapi kemudian masyur dengan nama tafsir Ibnu Katsir, tafsir Qurtubi, tafsir Ibnu Jari dan begitu. Tafsir ini saya pilih untuk menjadi panduan pelajaran tafsir di majelis kita ini karena beberapa sebab. Yang pertama, karena kemasyhuran tafsir ini di negeri kita. Jadi, pesantren-pesantren tua di negeri kita jadi yani hampir kitab hampir semuanya kitab tafsir yang diajarkan dalam tafsir jalan lain sehingga tafsir ini familiar sekali untuk negeri kita masyhur jadi yani untuk di negeri kita Dan sebuah kehikmahan insya Allah Kalau kita itu mempelajari sesuatu yang sudah dipelajari bersama Oleh segenap nyanyi kaum muslimin di negeri Nusantara ini Itu yang pertama Yang kedua Tafsir ini Ini tafsir ini Tafsir sangat pas untuk permulaan Pembukaan Sangat pas untuk awal kita belajar tafsir Kenapa? Karena urut-urutan belajar tafsir, tadarruj ilmi, langkah-langkah tahapan-tahapan belajar tafsir itu dimulai dari tafsir yang sekedar memaknai kata dengan kata. Apa sih makna dari ayat ini kata per katanya, lafat per lafatnya. Setelah itu, maka naik ke tafsir berikutnya yaitu makna ayat secara global. Kemudian masuk ke tafsir yang luas membahas tentang jadi yani, riwayat-riwayat yang berkaitan dengannya Jadi yani, penukilan-penukilan para ulama Hukum-hukumnya Tapi nggak terlalu luas-luas banget Baru kemudian puncaknya adalah Membahas tafsir-tafsir yang mutawal Nah, untuk tahapan yang pertama Kitab salah satu di antara kitab yang bagus adalah tafsir Al-Imam al Syuti dan al, al mahal di tafsir jalan lain. Untuk tahapan yang kedua adalah tafsir As-Sa'di. Jadi yani, rahimahullahu taala. Untuk tafsir yang ketiga sebagai sebuah contoh yang gampang adalah tafsir Imam Ibnu Katsir. Dan itu adalah tafsir yang paling rekomendat, yang paling diandalkan, yang paling bagus untuk sebagai tahap yakni tengah. Maksudnya sebagai tahap orang yang mau memperdalam ilmu tafsir, maka mestinya melewati tafsir Al-Imam Ibnu Katsir ini rahimahullahu taala. Baru kemudian masuk ke kitab-kitab tafsir yang panjang lebar membahas tentang bacaannya tentang hukum-hukumnya, masailnya dan yang lain, sekelas-kelas tafsir Tabari, tafsir Al-Qurtubi dan tafsir-tafsir para nyini ulama-ulama kita yang yang lainnya. Di samping yang ketiga sebagai acuan juga para ulama kita banyak memuji tafsir yang ada di ini hadapan ini yang tafsir yang ada di hadapan kita. Tetap dengan apa yang saya katakan kemarin, ini bahwa tafsir ini Dikritisi oleh para ulama dari sisi Jadi beberapa masalah dalam asma' wa sifat Insyaallah subhanahu wa ta'ala Nanti akan kita bahas satu persatu Pada babnya insyaallah Dan itu adalah satu faedah tersendiri Dimana Jadi adanya kritikan ilmiah Jadi adanya analisis ilmiah Dalam sebuah kajian Terhadap sebuah kitab adalah nilai ilmiah tersendiri Dalam sebuah kajian ini tersebut agar kita tahu bahwa selain Rasulullah SAW, semua orang itu bisa benar dan diambil pendapatnya, dan bisa salah, dan ditinggalkan pendapatnya. Bukan saya yang menilai, siapa saya ini untuk bisa menilai, tapi yang menilai adalah para ulama-ulama kita. Saya tidak lain hanyalah menukil, menyajikan dari apa yang diterangkan oleh para ulama-ulama kita. tab Oleh karena itu, karena kajian ini adalah via online, via kajian udara yang tidak mungkin kita bahas secara mendetail karena ini sifatnya umum, siapapun bisa mendengarkan, siapapun bisa mengikut, siapapun bisa menyimak. Tidak mungkin kita bahas kajian tafsir itu detail, masalah satu demi satu baca kitab begitu. Itu ada di majelis-majelis khusus, pendengarnya pun khusus, ini yani jamaahnya khusus yang sudah mampu untuk memahami masalah-masalah yang semacam itu. Nah, kita mulai Bismillahirrahmanirrahim suratul fatihah. Berkata lima musyiyutir berkata lima mulmahal rahimahullah suratul fatihah surat al fatihah surat ini disebut masyur dengan nama suratul fatihah. Rasulullah Sallallahu Alaihi terkadang menyebutnya dengan Ummul Kitab terkadang menyebutnya dengan ummul quran semacam sabda beliau la sholata liman lam yaqra bi ummil kitab tidak sah salat bagi yang tidak membaca ummul kitab yaitu surat al-fatihah. Tab. dinamakan dengan surat al-fatihah al-fatihah itu, itu pembuka karena memang surat ini adalah pembuka mushaf al-quranul karim. Dinamakan dengan ummu um itu induk Ummul kitab, induk dari Alkitab Atau induk umul Quran Induk dari Al-Quran Karena surat ini adalah Induk dari semua Al-Quranul Karim Induk dari semua Al-Quranul Karim Mengerucut pembahasannya Keutamaannya yakni masalahnya Terhadap apa Yang terdapat dalam surat Al-Fatihah Makiyatun beliau mengatakan makkiyatun. Surat Al-Fatihah itu surat makkiyah. Apa itu surat makkiyah? Surat makkiyah itu surat yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau hijrah ke kota Madinah. Karena ditinjau dari waktu turunnya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, maka ayat-ayat Al-Qur'an dan surat-surat Al-Qur'anul Al Karim itu ada dua ada ayat-ayat atau surat-surat makkiyah ada ayat-ayat atau surat-surat madaniyah ada makkiyah ada madaniyah makkiyah adalah ayat atau surat yang turun kepada Rasulullah SAW alaihi wasallam sebelum beliau hijrah ke kota Madinah sebelum beliau hijrah ke kota Madinah Meskipun turunnya tidak di Mekah. Meskipun turunnya tidak di Mekah. Bisa jadi turunnya di Taif, bisa jadi turunnya di Arafah, bisa jadi turunnya di sini, bisa jadi turunnya di situ. Tapi apapun surat yang turun kepada beliau alaihi wasallam sebelum beliau hijrah ke kota Madinah namanya surah Makiyah dan Rasulullah SAW tinggal di kota Mekah setelah jadi Nabi sebelum hijrah jadi kurang lebihnya 13 tahun. Taib. Yang kedua, surah Madaniyah. Apa itu surah Madaniyah? Surat yang turun kepada beliau sallallahu alaihi wasallam setelah beliau hijrah ke kota Madinah. Setelah beliau itu hijrah ke kota Madinah. Namanya surat Madaniyah. Meskipun tidak turun di Madinah. Semacam firman Allah Subhanahu wa taala, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam Hari ini telah kusempurnakan sempurnakan nikmatku pada kalian dan aku rela Islam sebagai agama kalian. Ayat ini turun pada tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10. 9 Dzulhijjah tahun 10. Setelah hijrah pasti tahun 10 Hijriah. 10 tahun pasca hijrah turunnya di Arafah. Kalau ditinjau dari sisi tempat, Arafah itu dari Mekah 5 kilo. Dari Madinah 450 kilo. Jauh dari Madinah. Tapi ayat ini adalah ayat Madaniyah. Kenapa? Karena turunnya kepada Rasulullah SAW alaihi wasallam itu setelah hijrah. Bahkan seandainya pun surat itu turunnya di kota Mekah. Tapi kalau turunnya setelah hijrah tetap namanya surat Madaniyah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza jaa nasrullahi Jadi itu salah satu di antara surat yang turun di kota Mekah. Tapi turunnya pasca hijrah. Pada waktu Fathu Mekah, maka surat itu namanya surah Madaniyah, surat Madaniyah. Wallahu Surat Al-Fatihah dikatakan oleh beliau rahimahullah Makkiyatun surat Mekkiyah. Ini surat yang turun kepada Rasulullah SAW sebelum hijrah. Sabu ayatin surat Al-Fatihah ini tujuh ayat dengan kesepakatan para ulama. Karena Rasulullah SAW menyebut Al-Fatihah itu ini bahasanya Allah Subhanahu Wa Taala sabu min al-mathani as-sabu mathani tujuh ayat yang diulang-ulang. Tujuh ayat yang diulang-ulang. Sabu'ul basani Makanya boleh mengatakan sabu ayat. Tujuh ayat. Bil basmalati ingkanat minha. Tujuh ayat itu dengan basmalahnya. Jika kita katakan basmalah itu bagian dari Al-Fatihah. Wasabi'ah Siratal ila akhiriha Dan ayat yang ketujuh Adalah Siratal ladhina Sampai akhir Wa illam takun minha Tapi jika basmalah itu nggak kita masukkan dalam al-fatihah Fasabi'ah Maka ayat yang ketujuh adalah Ghairil maghlubi ila akhiriha Lafat ghairil maghlubi sampai akhirnya Apa makna keterangan beliau ini? Mana dari keterangan beliau ini para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi para ulama kita itu sepakat bahwa Al-Fatihah itu tujuh ayat. Hanya mereka itu berselisih. Tujuh ayat itu termasuk basmalah apa boten? Termasuk basmalah apa tidak? Sebagian para ulama mengatakan, iya Basmalah itu bagian dari Al-Fatihah. Basmalah itu bagian dari Al-Fatihah. Kalau basmalah itu bagian dari Al-Fatihah, maka ngitungnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ayat pertama. Alhamdulillahirabbil ayat kedua. Ar-Rahmanirrahim, ayat ketiga. Ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ayat ke salah yang hitungnya ya. Ini ulangi. Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama. Alhamdulillahirabbil alamin ayat kedua. Arrahmanirrahim ayat ketiga. Yani Maliki tadi enggak ada Maliki, maliki ayat keempat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ayat kelima. Ihdinas siratal mustaqim Ayat ke -6. Terus yang terakhir, yang ketujuh kata beliau Kalau bismillah Itu bagian dalam fatihah berarti yang ketujuh Siratal ladhina. Yang ketujuh Siratal ladhina an'amta Itu ayat yang ketujuh Dan ini adalah pendapat yang masyhur paling masyhur di kalangan para ulama bahkan mushaf mushaf Al-Qur'an ditulis dengan uh, pendapat ini yang menyatakan bahwasanya bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari al-Fatihah. Itu bagian dari al-Fatihah. Tapi sebagaimana komentar beliau ucapannya lima Mahalli yakni tidak diingkari ada pendapat lain yang ada di kalangan para ulama-ulama qiraah -ulama bahwa bismillah itu bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari al-Fatihah tapi pembuka sebuah surat kayak semua surat-surat yang lain. Kan semua surat-surat yang lain kayak Al-Baqarah, itu kan Bismillahirrahmanirrahim itu enggak ayat yang pertama, tapi ayat yang pertamanya itu adalah Alif Lam Mim. Surat Al-Ikhlas misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Itu enggak itu enggak enggak ayat yang pertama, tapi Qulhuwallahu Ahad itu ayat yang yang pertama. Lah pendapat yang kedua dalam surat Al-Fatihah mereka mengatakan sama dengan surat-surat yang lain. Bismillahirrahmanirrahim itu bukan bagian dari Al-Fatihah, tapi pembuka. Kalimat pembuka. Lah, surat ini, ayat yang pertamanya adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayat yang pertamanya adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Gitu ya? Lah, sekarang kalau kita katakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin itu ayat pertama. Bagaimana ngitung ayat yang ketujuh? Ngitung ayat yang ketujuh kata beliau. Mana tadi? Jadi li eh, mana tadi? ghairil mahdubi 'alaihim. Jadi yang ketujuh itu dihitung dari ghairil mahdubi 'alaihim. Coba sekarang kita hitung. Dengan pendapat yang kedua. Maka Al-Fatihah itu ngitungnya Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalimat pembuka, belum dihitung ayat. Ayatnya mulai alhamdulillahirobbilalamin alamin. Itu ayat pertama. Ar-Rahman rahim Ayat kedua. Maliki Yawmiddin. Ayat ketiga. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ayat keempat. Ihdinas siratal mustaqim. Ayat ke lima. Siratal ladhina an'amta alaihim. Sampai situ. Ayat ke enam. Terus terakhir yang ketujuh. Ghairil Ayat yang ke Yang ke tujuh Jadi ee, Begitu Jadi itu lah. Dari sini para jamaah yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala Kalau kemudian masalah ini Yang disebutkan oleh Imamul Mahalli Ini kemudian kita sambungkan ke masalah fikih sholat Kita sambungkan ke masalah fikih sholat Apa hukumnya Jadi apa hukumnya Orang Yang sholat Al-Fatihahnya nggak baca basmalah. Ya tergantung masalah ini. Al-Fatihah itu al-basmalah itu dihitung sebagai Al-Fatihah atau tidak? Dan bagi para ulama yang mengatakan basmalah itu masuk dalam bagian Al-Fatihah, muncul masalah lain, dibaca keras atau dibaca dibaca lirih. Wallahu alam. dan pendapat mayoritas para ulama bahwa Al-Fatihah itu bismillah masuk bagian Al-Fatihah. Kemudian beliau mengatakan وَيُقَدَّرُ فِي أَوَّلِهَا قُولُ Dan ditakdirkan di awal surat Lafat kulu katakanlah nama ma qabla iyyaka na'budu supaya lafat yang sebelum iyyaka na'budu berarti sampai maliki yaumiddin jadi mulai dari bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin sampai situ munasiban lahu min makulil ibad cocok dengan iya kana butuh karena itu adalah ucapan hamba itu adalah ucapan hamba gambarnya begini lafat iya kana butuh itu kan yang ngomong makhluk Allah eh makhluk mengatakan iya kak ya Allah hanya kepadamu kami beribadah ia karena butuh yang ngomong iya karena butuh ia karena stain itu adalah makhluk manusia orang mukmin yang mengatakan ya Allah hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kami kepadamu kami minta pertolongan lah ben cocok ben selaras maknanya dijadi sebaiknya dijadikan Bismillahirrahmanirrahim itu juga apa ya Uh, hikayat dari ucapan makhluk, dan sama, karena firman Allah, ia karena butuh itu kan menukil, menghikayatkan, meriwayatkan. Allah itu berfirman, menceritakan ucapannya. Makhluk, bahwasanya makhluk itu berdoa kepada Allah, ia karena butuh, ia karena ini Nasiratul Begitu sampai, sampai akhir ini begitu, sampai akhir lah. Agar yang pertama mulai dari Bismillahirrahmanirrahim itu juga ucapan makhluk yang dinukil oleh Allah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala maka ada kalimat yang muqaddar. Muqaddar itu ada maknanya tapi lafaznya hilang. Lafaznya apa? Maknanya apa? Kulu Jadi suratul Fatihah. Qulu katakanlah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, Begitu sampai maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah yang Maha Rahman dan Maha Ar-Rahim, yang Maha Rahman dan Maha Ar-Rahim. Tidak sebutkan uh, tafsirnya beliau di sini. Jadi, dengan menyebut nama Allah yang Ar-Rahman, yang pendapat yang selalu saya bawa kemana-mana, biasanya dalam menafsirkan makna Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman Dhur Rahmah Al-Wasi'ah Ar-Rahim Dhur Rahmah Al-Musilah -rah, Perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang biasa kita terjemahkan dengan pengasih dan penyayang Ar-Rahman itu Dhur Rahmah Al-Wasi'ah Zat yang memiliki rahmat yang maha luas Zat yang memiliki rahmat yang maha luas Lu Ar-Rahmah Al-Wasi'ah Makanya Ar-Rahman itu hanya milik Allah semata, nama Allah semata. Karena yang memiliki rahmat yang enggak terbatas itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Ar-Rahim itu Lurrahmah Rahmah Al-Musilah, zat yang memiliki rahmat yang bisa diberikan kepada orang lain. Makanya Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya dengan Ar-Rahim sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga mensifati makhluk dengan ar-rahim. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala mensifati rasulnya di akhir surat al fatah yakni wabil mu'minina raufur rahim. Rasul ini lembut, penyayang begitu kepada orang-orang yang beriman. Allah menyebut dirinya dengan rahim. Allah menyebut Rasulullah dengan rahim. Berarti mananya sama? yang sama maknanya ya, ya bukan hakikatnya maknanya sama yang itu adalah al almusilah punya kasih sayang yang bisa disalurkan diberikan dicurahkan kepada yang lainnya alhamdulillah alhamdulillah jumlatun khabariyatun jadi satu jumlah berita yang menunjukkan khabar bukan perintah bukan larangan tapi menyampaikan berita. Sekarang puji bagi Allah jumlah tuh khobaria. Kusidabiha Allah yang dimaksudkan untuk memuji Allah. Bimazmuniha dengan yang tercakup pada kandungannya. Ala ta'ala malikun li hamdi. Bahwasanya Allah itu memiliki semua jenis pujian minal khalqi dari makhluk au mustahiqqun li ayyahmaduh atau berhak untuk mereka puji wallahu ini yani, alamun alal ma'budi bihaq Lafat Allah adalah nama untuk Tuhan yang berhak disembah dengan benar jadi alhamdu Alhamdu Apa itu makna alhamdul? Alhamdul kata beliau, jadi yani satu satu yang dimaknakan untuk memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bahasa sebagian para ulama, alhamdulillah itu zikri mahasinil mahmud ma'al ma mahabbati wa ta'zim menyebut kebaikan-kebaikan sifat-sifat terpuji dari yang dipuji dengan penuh rasa cinta dan pengagungan dengan penuh rasa cinta dan pengagungan itu Uh, hamd. Al hamd. di sini dikatakan memahalli li, li jamiil hamd. Semua al itu al istigraqiyah, al yang menunjukkan makna semua. Makanya kan dalam terjemahannya biasanya kita itu menerjemahkan alhamdulillah segala puji. Loh, lafaz segala itu datangnya dari mana? Lafat segala puji, segala itu datangnya dari mana? Padahal nggak ada kata-kata kulul ya. Segala semua. Dari mana datangnya lafadz segala dalam terjemahan? Datang dari al. Al di sini adalah al istighraqiyah dalam ilmu nahwu. Al itu ada istighraq, lil istighraq, lil ahad, afan, Gitu ya. Dan al di sini adalah al istighraqiyah yang bermakna mencakup semuanya mencakup semuanya jadi kita katakan segala puji lillahi milik Allah lafadz Allahu dalam bahasa Arab itu apa kata beliau alamun alal ma'budi bihak nama Tuhan yang berhak disembah itu Allah jadi lafzul jalalah Allah itu nama dari Tuhan yang berhak disembah. Rabbil alamin. Ini Rabbi alamin. Tuhan semesta alam. Ai maliki jami'il khalqi minal insi wal jin. Allah itu pemilik Rob artinya pemilik, pemilik semua makhluk, baik manusia, wal jin dan jin wal malaika dan malaikat tawab dan binatang wa wa kull wa kullu minha yutlaqu alaihi alam masing-masing dari semua itu bisa disebut alam yuqal alamul ins dikatakan alam manusia alamul jin alam jin ila ghairi dhalik wa ghalaba fi cum fi jam'ihi bil ya wa nun ini dan yang biasa alam itu kalau dijamakkan itu adalah pakai ya dan nun alamun alamin ulul ilm ini ala ghairihim Wahwa min al alama li alamatun ala yaitu orang-orang yang memiliki ilmu kesalahan mereka karena itu adalah tanda terhadap uh, terhadap yang menciptakannya yang mengadakannya. Perintah ini wa Rob artinya adalah malik pemilik Tuhan. Alamin itu alam semesta ini semuanya ya jinnya, ya manusianya, ya binatangnya, bahkan masing-masing itu berhak untuk disebut sebagai sebagai alam, alam manusia, alam ini, alam itu. Berarti mana? alhamdulillahirabbil adalah puja dan puji. Disertai rasa cinta, disertai rasa kasih sayang, ya, disertai rasa Uh, kekaguman, ini yani pengagungan gitu kepada Allah. Allah itu siapa? Allah bersifat dirinya dengan Robul Alamin, ini Tuhan pemilik semua alam. Dan itu dapat difahami. Kita ambil faedah berharga. Kalau memang semua selain Allah itu makhluk, maka hanya Allah yang berhak untuk disembah, dan yang lainnya adalah makhluk yang wajib untuk menyembah dan tidak berhak untuk di sembah sehingga fatallah orang yang menyembah jin, orang yang menyembah malaikat, orang yang menyembah binatang karena semuanya adalah sama-sama makhluk dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk disembah. Wallahu alam. Insyaallah Subhanahu wa taala ini yang kita pelajari pada pertemuan kita ini kali ini mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya kita akhiri bacaan kita subhanakallah mabrik syadalai rai lanta setafur kau dibalik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dukung channel kami dengan like subscribe dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya